Thank you.
Pemirsa, ini yang Anda saksikan tadi adalah upacara untuk menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta. Tadi kita lihat juga sudah ada penampilan dari marching band untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus, dan saat ini Paus Fransiskus berada di depan Istana Negara, diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tadi sempat bersalaman juga dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan beberapa menteri kabinet yang ada di Istana Merdeka saat ini. Tadi ada Muhajir Effendi, kemudian ada Pratikno, Pramono Anung, dan juga ada Menteri Agama Yakut Kolil Kumas. Semuanya bersalaman dan menerima langsung Paus Fransiskus di Istana Merdeka pagi hari ini. Ini merupakan gambaran bagaimana Presiden Joko Widodo memperkenalkan para menterinya kepada Paus Fransiskus, pemirsa. Di kesempatan hari ini karena Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Indonesia. Setelah upacara selamat datang di pelataran Istana Merdeka Jakarta ini, pemirsa, nanti akan dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Nantinya kunjungan ini tentu akan dilakukan secara tertutup di Istana Merdeka. Ada beberapa pejabat dan juga kardinal juga yang ikut masuk ke dalam Istana Merdeka. Dan juga ada Duta Besar Indonesia untuk Vatikan. Ini juga ikut hadir. Semuanya saat ini sudah masuk, pemirsa, ke Istana Merdeka. Begitupun dengan Paus Fransiskus. Karena dengan keterbatasan fisik ya, Romo, ya. Romo Beni. Ini harus pelan-pelan dan juga sudah disiapkan sedemikian rupa, pemirsa, supaya bisa beraktivitas dengan nyaman untuk Paus Fransiskus saat ini berada di Istana Merdeka Jakarta. Thank you.
lihat gambar. Teman-teman semuanya, terima kasih. Gimana kakak? Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saat ini situasi terkini ini adalah gambar yang kita dapatkan dari laman resmi platform Indonesia Papal Visit Committee. Saat ini sedang dilakukan pertemuan yang tertutup antara Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Tidak ada awak media yang diizinkan untuk berada di sana. Dan sepertinya pertemuan kali ini dilakukan di tempat terbuka, pemirsa, atau di outdoor, tidak di dalam ruangan tertutup begitu, indoor. Dan di samping kanan atau samping kiri dari Presiden Joko Widodo duduk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan di bagian tengah antara Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo ada Pastor Markus Solo Kewuta SVD. Dan ini adalah bagian dari supaya komunikasi jadi jauh lebih lancar. Jadi Romo Markus Solo itu bertugas sebagai translator. Begitu ya Romo ya, Beni ya? Betul. Dan Markus Solo nggak asing lagi kan, orang Indonesia asli dari NTT ya. Yang bekerja memang di Vatikan. Hubungan antar agama. Baik, jadi pemirsa ini adalah pertemuan yang saat ini pagi hari ini berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini tertutup, tadi sudah kita saksikan bagaimana Presiden Joko Widodo dan juga ada jajaran Menteri Kabinet berikut dengan anggota DPR Republik Indonesia hadir di Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dan juga ada banyak tokoh lain. Nanti akan kami hadirkan ulasan lebih lanjut yang lagi untuk Anda pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.